Kemenko PMK membentuk tim survei aksi nyata revolusi mental Gerakan Bersih Gunung 2024 dengan 5 agenda utama dalam penugasan tim ini. Tim survei Bersih Gunung 2024, wuhaa! Oke, saat ini kita berada di pos 3 Padang Ilalang. Selama perjalanan kita melihat ada beberapa titik sampah, khususnya di pos-pos. Kami dari tim survei Kemenko PMK terkait dengan Bersih Gunung 2024 saat ini sudah tiba di Camp Sunrise. Dan esok kita akan melakukan survei di kawasan zona 123. Nyata revolusi mental Gerakan Bersih Gunung 2024, mari berbuat hal baik untuk Indonesia lebih baik. Pada hari kemarin kami telah melaksanakan survei untuk operasi Bersih Gunung melalui jalur Patak Banteng. Selanjutnya kami akan melaksanakan survei melalui jalur Dieng. Di sini sepanjang perjalanan relatif aman, bersih. Kegiatan survei Bersih Gunung kali ini sudah sampai ke puncak Gunung Lawu. Dan untuk sampah terbilang masih aman, tapi masih terdapat beberapa sampah di titik camp. Kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Agustus, merupakan kolaborasi berbagai pihak antara lain Kemenko PMK, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dan Pemkab Kabupaten Banjarnegara. Ayo kita bergabung pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.